Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama sekali ya teman-teman tidak ngupload video. Pagi ini cerah, kebetulan ada kesempatan. Seperti biasa, kita lihat dulu pemandangan pagi ini. Cerah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ayam-ayam kita. Wah, lama sekali tidak menengok. Wah, sudah banyak sekali teman-teman. Wah, ini ya, yang cross hasil sudah besar-besar, sudah mau jadi pejantan. Nah, ini pejantan kita. Nah, ini ya, selesai dikasih makan ternyata teman-teman. Wah, saya lama nggak ngurusin ayam nih karena kesibukan yang lain. Baik teman-teman, kita update saja. Oke, ini juga ada anakan teman-teman, hasil ya, anakan hasil umur 1 bulan lebih. Wah, ini dia. Ini ori ya teman-teman, ada 5 ekor. Alhamdulillah masih selamat ternyata, setelah tidak dijenguk ya, udah lama nih, 1 bulan lebih. Nah, wah, bulunya pada rusak nih teman-teman ya. Kondisinya karena cuacanya sering hujan jadi becek nih. Lalu kita perbaiki lagi kandangnya ya teman-teman. Wah. Wah, ya. Wah, ramai sekali ya teman-teman ya. Ini ada pejantan ori yang sudah besar. Cuman sayang minus di punggung ya, bungkuk. Banyak nih ayam-ayam yang bungkuk-bungkuk. Nah, ini betina-betina calon betina hasil. Oke, ini ya. Ini badannya bulat sekali, ekornya habis nih teman-teman ya, karena terlalu sering di kandang, jarang diumbar. Nah, ini juga ya, betinanya juga habis ekornya. Ini karena kesibukan teman-teman. Tuh pejantan sana ya. Wah, ini hancur semua ini setelah mengeram. Tapi nggak ada yang netes teman-teman. Ada 2 ekor ding yang netes. Wah. Ini kakinya agak pincang satu. Kasihan nih teman-teman, nggak tahu kenapa. Menurut info dari penjaganya karena keiket tali ya, tali pakan yang ada di dalam kandangnya. Kasihan. Gak apa-apa. Karena cukup sibuk. Jadi peliharaan agak kurang terawat ya teman-teman. Kita coba benahi, masih punya waktu 1 minggu sebelum sibuk-sibuk lagi nih. Ya, dengan seperti ini kita sebenarnya terhibur ya teman-teman. Kalau kita punya hobi beternak ayam ya, dengan seperti ini terhibur ya. Wah, kotor sekali ya, harus kita mandikan semua nih sepertinya teman-teman. Wah, ini ekornya sampai nggak ada nih teman-teman ya. Ini juga ada anakan cross betina semua, 3 ekor. Ini pejantan ya. Ini juga ekornya habis teman-teman ya. Ini udah jadi pejantan ya. Udah 7 bulan. Kalau ada teman-teman yang minat, silahkan, banyak sekali. Bisa japri saja. Mumpung akhir tahun, kita kurang-kurangin ya. Sudah banyak ternyata.
Oke, itu saja teman-teman update-nya lah pada kesempatan pertama ya, sudah lama tidak upload video. Ya, alhamdulillah ayam masih sehat-sehat, hanya kondisi bulunya saja ya yang kotor dan rusak ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita punya kandang masing-masing aman sih. Karena saya suka yang alami, teman-teman. Jadi saya sengaja memang umbar seperti ini biar tumbuh alami saja. Sip, itu saja. Semoga bisa menghibur ya dengan melihat ayam-ayam, biasanya jadi termotivasi ya, jadi seneng gitu ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.